Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Perkenalkan, saya Nasrullah, penulis buku Magnet Rezeki dan perumus metode Garpu Tala. Sebagai bagian dari upaya membantu masyarakat, bismillah, saya sudah menyimpulkan bahwa dengan metode Garpu Tala, virus corona atau COVID-19 insyaallah akan bisa tertangani. Maafkan jika saya terlalu cepat dan terlalu berani mengambil kesimpulan, karena sebenarnya metode ini sudah saya kembangkan lebih dari 9 tahun dan saya ajarkan ke puluhan ribu pembelajar ilmu magnet rezeki. Dan saat ini nampaknya metode Garpu Tala akan sangat-sangat membantu bagi percepatan penyembuhan pasien corona. Dan nampaknya sah-sah saja jika saya membagikan metode ini, karena seluruh dunia sedang berpacu menemukan vaksin dari virus yang dampaknya memang sangat luar biasa. Bukan hanya di kesehatan, tapi juga dampak ekonomi. Testimoni dari metode yang saya kembangkan ini, ada yang sembuh dari kanker paru, kanker nasofaring, hamil setelah 7 tahun, 14 tahun, 20 tahun tidak punya anak, tidak jadi di-bypass jantungnya, selamat dari tsunami, dan banyak lagi. Beberapa dokter juga ikut menjadi trainer dalam membantu saya memperkenalkan metode ini ke masyarakat luas. Latar belakang saya adalah peneliti kimia, lulusan Universitas Indonesia. Jurnal ilmiah saya dipublikasi di Malaysia dengan judul Optimization of CE Separation of Roxarsone and Several Arsenic Compounds. Jadi saya sangat biasa untuk bekerja dengan benda-benda yang sangat halus, yang tak terlihat oleh mata di PPB level. Untuk corona atau COVID-19, ada beberapa member yang dinyatakan positif COVID-19, dirawat, diisolasi, dan akhirnya saya bimbing dengan metode Garpu Tala dari jarak jauh. Hasilnya alhamdulillah akhirnya sembuh total. Seperti yang dilihat di layar, ada perbincangan antara saya dengan keluarga yang akhirnya alhamdulillah sembuh dan keluar dari rumah sakit. Ada juga dokter yang menggunakan metode Garpu Tala dalam menjalankan tugasnya menangani pasien COVID-19, berada di garda terdepan dan merasa sangat terbantu dengan metode ini. Banyak keajaiban-keajaiban yang beliau saksikan setelah menggunakan metode ini. Saya juga akan membuat videonya dalam kesempatan yang lainnya. Nama Garpu Tala saya ambil dari percobaan gelombang. Dalam hal ini, Al-Quranlah yang digunakan sebagai getaran penyembuh dengan metode tertentu yang saya sampaikan di video ini. Seorang mukmin pasti tahu bahwa Al-Quran sudah menjawab semua persoalan di muka bumi. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak juga membingungkan seperti corona yang telah menimbulkan krisis ini. Allah menyebut Al-Quran sebagai tibyanan likulli syai'in, artinya menjelaskan segala sesuatu. Bisa dibilang Al-Quran adalah Google dari Allah. Google ciptaan manusia saja kita percaya, lalu bagaimana jika datangnya dari Allah? Al-Quran juga disebut sebagai syifa atau obat atau penyembuh, dan itu sudah diketahui secara luas. Namun kenapa saat corona datang semua merasa kebingungan? Padahal sudah ada penyembuhnya di tengah-tengah mereka. Sampai ada yang menyatakan bahwa agama pun tidak punya solusi atas corona ini. Sungguh ini sebuah pernyataan yang menantang saya sebagai seorang mukmin. Tidak mungkin agama kalah. Apalagi dengan pencipta virus ini, jika benar ada yang menyebarnya secara sengaja. Mudah-mudahan tidak benar. Penjelasan tentang metode Garpu Tala sangatlah panjang. Sudah saya bukukan dengan judul Rahasia Magnet Rezeki dan Diari Garpu Tala yang telah menjadi mega bestseller yang diterbitkan oleh PT LX Media Komputindo, grup dari Gramedia. Seluruh royalti 100% untuk sedekah. Penjelasan ini juga bisa dilihat dalam channel Telegram t.me/audio-magnet-rezeki dan YouTube ini, yaitu Nasrullah Magnet Rezeki, yang saya bagikan ilmunya secara gratis. Sejarah awal dari Garpu Tala adalah saya membimbing seorang ibu yang depresi dan mau bunuh diri
karena anaknya meninggal, dilindas mobil suaminya sendiri secara tidak sengaja. Mundur, kemudian terlindas anak umur 1 tahun. Kemudian peristiwa ini dilihat langsung oleh kedua anaknya dan suaminya dan juga sang istri. Sangat tragis. Berhari-hari sang ibu tidak bisa makan, tidak bisa berpikir, bahkan siap mengakhiri hidupnya, mau bunuh diri. Dengan metode garpu tala ternyata bisa sembuh total dan menjalani hidupnya dengan baik. Hanya dengan terapi 5 menit. Saya takjub dengan apa yang terjadi saat itu. Karena untuk kasus seperti ini perlu waktu terapi berbulan-bulan bahkan tahunan. Lalu saya coba untuk diri saya, istri saya, keluarga, dan perlahan-lahan banyak yang datang ke saya. Dan saya terapi hingga jumlahnya mencapai ribuan bahkan puluhan ribu. Akhirnya saya memberanikan diri membuat buku yang menjadi mega bestseller, disarikan dari kisah-kisah sukses atau testimoni dari metode tersebut. Pernah juga saya melakukan garpu tala massal di hadapan 3.500 orang. Videonya ada di sini. Melihat COVID-19 yang makin tidak terbendung dan bisa berujung krisis yang sangat dalam ini, saya merasa terpanggil untuk membagikan metode ini secara gratis. Saya hakul yakin, seyakin-yakinnya, jika metode ini dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh semua, Indonesia insya Allah akan terselamatkan, biiznillah. Semoga Allah ridho dengan apa yang dibagikan, dan saya merasa sudah tersampaikanlah ilmu yang dititip Allah pada saya. Bismillah, berikut ini adalah caranya. Langkah garpu tala untuk pasien corona. 1. Setelah sholat fardu. Sholat fardu apa saja? Masih dalam keadaan berwudu. 2. Ambil Al-Quran dalam keadaan tertutup. 3. Baca ta'awuz atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang 4, baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang 5, ucapkan dengan lirih. Ya Allah, keluargaku, sebutkan nama dan binnya, dinyatakan positif corona. Engkaulah yang maha menguasai dia. Engkau yang menguasai corona dan semua jagat raya. Aku ridho, aku rela apapun yang terjadi. Aku pun sadar ada kesalahan yang aku dan keluargaku perbuat. Namun ya Allah, Engkau juga yang mengirimkan obatnya. Maka melalui perantaraan Al-Quranmu ini, titipkanlah kepadaku 1 ayat yang membuat aku lebih tenang, bisa melalui ujian ini, dan beliau keluar dalam keadaan sehat. Yang 6, baca Al-Fatihah. Yang 7, buka perlahan-lahan secara acak. Dengan yakin dan penuh penghormatan dan pengagungan kepada Al-Quran sebagai firman dari Allah. Yang 8, ayat yang pertama kali terlihat, tunjuk dengan tangan. Lalu baca artinya. Lihat petunjuk yang ada di sana. Sampai yang ayatnya bernada positif. Sementara ayat yang tidak positif diambil sebagai teguran dan introspeksi. Yang 9, baca ayat itu beberapa kali, jumlahnya terserah, di depan air. Yang 10, tiup airnya. Kalau memang diperbolehkan, airnya dibuka silnya atau segelnya, tapi kalau tidak diperbolehkan, di botol yang masih disegel atau disil, silahkan ditiup airnya. Yang 11, minumkan ke pasien. Yang 12, pastikan pasien hanya meminum air doa ini. Yang 13, ayat yang didapat ditiupkan setiap hari ke air. Jadi ayatnya tidak perlu diulang untuk membuka ayatnya, cukup ayat yang sama ditiup ke air. Meniup ke air ini kalau bisa dilakukan sebelum matahari terbit, karena udara masih bersih. Yang 14, teruslah berharap kepada Allah dan tawakal kepadanya. Ridho atau rela apapun yang terjadi. Seluruh keluarga juga mensupport dengan memperbanyak tilawah Al-Quran. 14 langkah ini adalah tuntunan
garpu tala bagi pasien corona. Semoga bisa membantu. Jika Allah izinkan sehat, insya Allah akan jadi pembuktian mukjizatnya Al-Quran. Jika Allah tetapkan meninggal dunia, yakinlah mendapatkan kesyahidan sesuai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang meninggal dunia di tengah wabah adalah mati syahid. Langkah garpu tala untuk yang masih sehat. Lakukan hal yang sama untuk keluarga yang masih sehat untuk menjadi perlindungan. Tiap hari minum dengan air doa tersebut. Seftoknya bisa diganti dengan, "Ya Allah, aku sedang menghadapi ujian berupa corona. Engkaulah yang maha menguasai kami. Engkau yang menguasai corona dan semua jagat raya. Aku ridho, rela apapun yang terjadi. Aku pun sadar ada kesalahan yang aku dan keluargaku perbuat. Namun ya Allah, Engkau juga yang mengirimkan obatnya. Maka melalui perantaraan Al-Quran-Mu ini, titipkanlah kepadaku satu ayat yang membuat aku lebih tenang, bisa melalui ujian ini dan keluar dalam keadaan sehat." Tambahkan juga dengan doa yang ada di dalam Al-Quran, surat 17 ayat 80, "Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira." Dan Quran surat 18 ayat 10, "Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada." Beberapa catatan saya. Satu, saran dan upaya dokter harus tetap dipenuhi. Obat-obatan, perawatan, dan seterusnya. Yang kedua, saran ulama atau Majelis Ulama Indonesia dan ulil amri atau pemerintah tetap harus dijalankan. Kalau memang diperintahkan untuk physical distancing atau social distancing atau apapun namanya, silahkan dituruti. Yang ketiga, boleh ditambah dengan metode ruqyah yang biasa dilakukan. Yang keempat, rendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah untuk menggunakan metode ini. Yang kelima, metode ini bukan untuk dijadikan bahan perdebatan, namun untuk dilaksanakan bagi yang mau dan beriman dengannya. Yang percaya silahkan, yang tidak, kita tidak ingin berdebat dengan persoalan-persoalan ini. Yang keenam, banyak-banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, saya sebut vaksin dengan tanda petik karena pastinya masih menunggu vaksin resmi yang diumumkan oleh WHO. Yang kedelapan, silahkan di-share video atau tulisan ini, tidak perlu meminta izin. Demikian vaksin ini saya bagikan dengan berlindung kepada Allah. Semoga bisa membantu menghadapi corona dan kita semua hidup dalam keadaan tenang kembali. Dari saya, sahabatmu Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.